Pada materi sistem persamaan linear tiga variabel diketahui 2x ditambah 10y ditambah 5z sama dengan 140.000. 10x ditambah 10y ditambah 10z sama dengan 130.000. 5x ditambah 10y ditambah 15z sama dengan 140.000. Ditanyakan biaya total produksi 20x ditambah 30y ditambah 35z adalah. Baik, untuk yang pertama kita akan mengeliminasi nilai dari z-nya. Kita lihat untuk yang persamaan pertama adalah ini ya. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah ini. Persamaan ketiga. Jadi tiga persamaan ini, yang pertama kita hilangkan z-nya, berarti kita akan melihat untuk persamaan 1 dan persamaan 2. 1 dan 2 kita tuliskan. Kita semuanya untuk menyamakan nilai z, atas dibagi dengan 5, bawah dibagi 10. Atas bagi 5, bawah bagi 10. Hasilnya menjadi 4x ditambah 2y ditambah z sama dengan 28.000. Kemudian x ditambah y ditambah z sama dengan 13.000. Kita kurangkan, z-nya hilang, sisanya tinggal 3x ditambah y sama dengan 15.000. Kemudian kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Kita tuliskan soalnya, persamaannya x ditambah y tambah z sama dengan 13.000. X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 28.000. Kemudian yang atas kalikan 3, yang bawah kalikan 1. Hasilnya adalah 3X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 39.000. Kemudian X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 28.000. Kita kurangkan, atas dikurangi bawah, hasilnya adalah 2x ditambah y sama dengan 39.000 dikurangi 28.000, 11.000. Ini menghasilkan persamaan kelima. Kalau yang atas tadi persamaan keempat. Dari persamaan 4 dan 5, persamaan 4 dan 5, berarti kita tuliskan nilainya 3x ditambah y sama dengan 15.000. Kemudian yang bawah 2x ditambah y sama dengan 11.000. Kita kurangkan, ini menjadi x sama dengan 4.000. Kemudian kalau x nya sudah ketemu 4.000, nanti dicari y nya Y sama dengan, setelah dicari hasilnya adalah 3.000. Kemudian Z nya berarti 6.000. Kita kembali ke pertanyaan. Berarti nilai dari 20X ditambah 30Y ditambah 3Z sama dengan titik-titik. Berarti kita tuliskan 20 kali 4.000 ditambah 30 kali 3.000. 3.000 ditambah dengan 35 dikali 6.000. Hasilnya adalah 80.000 ditambah 90.000 ditambah 210.000. Dijumlahkan hasilnya ketemu 380.000. Jadi bisa disimpulkan untuk biaya produksi hasilnya adalah 380.000.